Mereka harus mendapatkan prioritas untuk dilayani. Karena kita akan membuat program pertama dari sisi anggaran. Sekarang ini pengobatan gratis anggarannya ada 600 miliar rupiah. Kita akan naikkan menjadi 1 triliun rupiah. Dan bukan hanya itu saja, yang lebih penting adalah kita akan menghadirkan program menghormati, menghadirkan warga Jakarta yang terhormat. Sekalipun dia miskin, kalau dia sakit, dia terhormat. Karena dia ada lagi nanti selama dia bingung. Kita akan buat mekanisme, apakah dengan nama kartu multiguna, maupun juga kartu SATM yang jenis yang lainnya. Tidak lagi harus melalui mekanisme birokrasi yang rumit. Cukup dia membawa KTP, EKTP-nya, kelurahan mendapatkan kartu multiguna atau kartu jenis itu. Dan dengan cara itu dia pergi ke rumah sakit mana saja, bahkan ke dokter mana saja yang praktek terdekat dengan rumah dia bisa melakukan pelayanan semacam ini. Dulu para dokter rumah sakit mengeluh, mereka tidak mau mengambil ini karena semuanya dipimpong oleh pemerintah, membuat pengajuan klaim dibuat susah, sehingga akhirnya mereka tidak mau ikut program itu. Ke depan tidak ada lagi pimpong atau memimpong rumah sakit mengeluh para dokter. Kalau rekan kita yang saja kita bela oleh para dokter, itu bukan karena itu saya dokternya. Tapi kata kuncinya adalah kita ingin menghadirkan Jakarta yang terhormat, warganya terhormat, dokternya terhormat, masyarakatnya terhormat, dan itu akan kita buat sistem yang memungkinkan.